bulan. Kartina dina lagu bumi bulan nyaritakeun perasaan awewe kalalaki anu ditinggali unggal isuk. Kepangke nami abdi friendly, abdi Jason, abdi Sania, abdi Michael, abdi Syafira. Yang ada di Indonesia, kayak berkelanjutan dan memudaya.
Naila Agustin, Imas sebagai
atas acara tohon. Selamat mandindang. Sementara
jalan bersama itu adalah seorang ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki pasar desa, orang-orang desa melihat mereka. Orang-orang desa begitu takjub dengan kecantikan yang dimiliki oleh Dati. Di antara orang yang melihatnya itu, ada seorang gadis yang mendekati dan bertanya kepada Dati. Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu? Namun, apa jawaban anak gadis itu? Bukan, jawabnya dengan aku. Dia adalah pembantuku. Lalu kedua ibu dan anak itu pun melanjutkan perjalanannya lagi. Tak sejauh dari itu, ada seorang pemuda yang mendekati dan bertanya kepada Dari lagi. Hai gadis cantik, apa yang di belakang itu adalah ibumu? Jawab gadis itu sambil mendongakkan kepalanya. Ia adalah Buddha. Begitulah jawaban Dari ketika orang-orang desa menanyakan perihal tersebut. Ia memperlakukan ibunya selain pembantu ataupun Buddha. Ada pulanya mendengar jawaban anak gadisnya itu, si ibu pun masih bisa menahan diri. Namun, setelah berulang kali didengarnya jawaban yang sama, si ibu pun tak kuat lagi. Dan si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak-anak hamba begitu teganya untuk melakukan hamba seperti ini. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka itu. Hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, tubuh Dami berubah menjadi batu. Dimulai dari kakinya. Ketika perubahan itu telah mencapai tempat ibunya, Dami pun memohon ampun kepada ibunya. Oh ibu, ibu, ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan anakmu ini ibu. Ibu, ampunilah anakmu. Akan tetapi, semua permohonan maaf yang ia lontarkan kepada ibunya telah sia-sia. Tubuh Dami telah sepenuhnya menjadi batu. Walaupun menjadi batu, orang-orang desa tak melihat bahwa dari mata Dami masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, anak yang durhaka kepada ibunya dan dikutuk menjadi batu disebut sebagai batu menangis. Demikianlah cerita rakyat yang berbentuk negara ini yang oleh masyarakat setempat pernah benar-benar terjadi. Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengambil pesan moral nih teman-teman. Kita sebagai anak muda harus bisa menghormati orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, dan membesarkan kita sampai saat ini. Orang tua kita telah susah payah membesarkan kita. Jadi, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita sendiri. Demikianlah cerita yang kami dapat bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata atau setiap perhatiannya. Terima kasih. Saya juga ambil punya tujuan untuk mengajar di masyarakat kebersihan dari tingkat kecamatan. Sebelum air tujuannya, kita air untuk air utama ini. Air. Air jasir. Kalian dulu ya. Hai Gabriel. Hai Gabriel.
tipang-tipa pola baya ala rudeng pol. Terima kasih. Membawakan tarian lagu yang berjudul Manari Manasai asal Kalimantan Tengah. Tarian Manari Manasai merupakan salah satu tarian asal Kalimantan Tengah, Indonesia. Semua orang dapat mengambil bahagian dalam tarian ini karena tak seringkali penyanyi ataupun penari untuk mengajak penonton untuk menari bersama. Tarian ini juga memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu sebuah pergaulan dan juga kegembiraan. Selamat menyaksikan. Ke hutan untuk berburu dan mencari makanan. Setiap berburu,
dan selalu ditemani oleh seekor anjing nama Tumang. Tumang sebenarnya bukan anjing biasa, sebenarnya dia adalah anjing titisan dewa yang merupakan ayah dari si Sangkuriang. Tetapi Sangkuriang tidak mengetahui hal itu dan ibunya sengaja merahasiakannya. Seperti biasanya, Sangkuriang dan Tumang pergi ke hutan untuk berburu dan mencari makanan. Saat di perjalanan, dia bertemu dengan seekor burung yang sedang bertengger di atas pohon. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menembakkan panahnya ke arah burung tersebut dan tepat mengenai sasaran. Setelah itu, Sangkuriang menyuruh Tumang untuk mengambil hewan buruannya itu. Tetapi si Tumang tidak mau mendengarkan apa kata Sangkuriang. Karena Sangkuriang telah jengkel, akhirnya Sangkuriang mengusir Tumang ke dalam hutan dan tidak membiarkan dia kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dia menceritakan hal tersebut kepada ibunya, yaitu Dayang Sumbi. Setelah mendengar cerita tersebut, Dayang Sumbi langsung marah. Dia mengambil sebuah sendok nasi dan langsung memukul ke kepala Sangkuriang. Akibat itu, Sangkuriang tidak terima akan perlakuan ibunya. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi jauh dari rumah dan meninggalkan ibunya. Ibunya sangat sedih karena dia ditinggalkan oleh anak kesayangannya, yaitu Sangkuriang. Akhirnya dia berdoa bersungguh-sungguh kepada dewa-dewa. Akibat doanya yang sangat sungguh-sungguh, akhirnya dewa-dewa memberikan hadiah kepada Sangkuriang, yaitu rupa awet muda dan bertahun-tahun lamanya Sangkuriang pergi meninggalkan rumahnya. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Saat di perjalanan ke kampung halamannya, dia sangat merasa senang karena kampung halamannya berbeda dari sebelumnya. Ditambah lagi, dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik, yang sebenarnya adalah ibunya sendiri, yaitu Dayang Sumbi. Tanpa berpikir panjang, Sangkuriang langsung melamar wanita tersebut dan mereka akan menikah dalam beberapa waktu. Sebelum menikah, Sangkuriang akan berburu kembali ke hutan namanya pada masa dia kecil. Sebelum berburu, dia meminta calon istrinya, yaitu Dayang Sumbi, untuk merapikan ikat kepalanya. Saat Dayang Sumbi akan merapikan ikat kepalanya, dia sangat terkejut karena di belakang kepala Sangkuriang sangat mirip dengan luka yang ada pada anaknya karena dia pukul pada waktu kecil. Akhirnya dia sangat cemas karena tidak mungkin dia menikah dengan anaknya sendiri. Berhari-hari lamanya dia memikirkan cara untuk membatalkan pernikahan tersebut. Akhirnya dia menemukan satu cara. Dia berbicara kepada Sangkuriang cara tersebut. Yang pertama adalah membendung sungai Citarum yang sangat besar dan membuat kapal yang sangat besar untuk menyeberangi sungai Citarum tersebut. Sangkuriang menyanggupi dua syarat tersebut. Akhirnya dia mengerjakan syarat tersebut sebelum matahari terbit. Dia mengerahkan jin-jin, makhluk-makhluk gaib untuk membantu dia menyelesaikan dua syarat tersebut. Beberapa jam kemudian, Dayang Sumbi sedikit melihat ke arah pekerjaan yang dilakukan oleh Sangkuriang. Begitu terkejutnya dia, karena pekerjaan tersebut hampir selesai. Akhirnya dia meminta bantuan kepada para warga yang berada di kampung tersebut untuk membentangkan kain warna oleh di sebelah timur. Setelah Sangkuriang melihat kain berwarna tersebut, dia sangat marah karena dia merasa dia tidak dapat menyembuhkan dosa. Akhirnya dia memutuskan
Silakan. Ketika Malin Kundang sudah dewasa, ia meminta izin
pergi merantau ke kota. Karena pada saat itu terlihat ada kapal besar yang sedang menetap di pantai air manis. Jangan lari, temanilah ibu di sini. Ibu takut terjadi sesuatu di tanah rantau sana, ucap ibunya. Tapi Malin terus mempercayai ibunya. Akhirnya Malin pun berkata, tenang saja Bu, tidak akan terjadi apa-apa denganku di sana. Izinkanlah, aku ingin merubah nasibku. Akhirnya dengan berat hati pun ibunya mengizinkan Malin Kundang untuk pergi merantau. Akhirnya Malin Kundang pun pergi merantau dengan membawa nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Hari demi hari terus berlalu. Pagi, siang, sore, dan malam, Mati Rubaya terus memandangi laut dengan berkata dalam hatinya, kapankah kau pulang, Malin? Sudah sampai manakah engkau berlayar? Namun, tak pernah ada jawaban yang pasti. Selain itu, Mandi Rubaya pun terus menanyakan kepada nahkoda-nahkodanya, apakah kalian melihat Malin, anakku? Namun, nahkoda-nahkoda itu tidak pernah memberi jawaban. Pada suatu hari yang cerah, ada seorang nahkoda yang dulu membawa Malin memberi berita kepada Mandi Rubaya. Mandi, apakah kau tahu bahwa anakku telah menikah dengan gadis bangsawan yang sangat kaya raya? Akhirnya Mandi Rubaya pun berkata dalam hatinya, anakku pasti datang. Tak lama kemudian, dan benar saja, Malin Kundang pergi menuju pantai air manis. Dari kejauhan, Mandi Rubaya melihat ada kapal besar yang sangat mewah dan amat megah yang sedang berlayar menuju ke pantai air manis. Semua orang pun berkerumun dan menyambut orang yang ada di dalam kapal itu. Jantungnya pun semakin berdebar karena melihat seorang anak laki-laki yang turun dari kapal itu. Dan ia meyakini bahwa anak laki-laki yang turun dari kapal itu adalah anaknya, Malin Kundang. Malin, kau benar anakku kan? Kenapa kau lama sekali dan tidak memberi kabar kepada ibu, nak? Malin pun tak percaya karena ibu yang berpakaian copak caping itu adalah ibunya. Pikir panjang, istrinya pun langsung berkata, perempuan tua ini kah ibumu? Mengapa dulu kau bohongi aku bahwa ibumu adalah gadis bangsawan yang sangat kaya raya yang sepadan denganku? Setelah itu, tanpa berpikir lama-lama dan tanpa basa-basi, Malin pun langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. Ibunya pun sangat menyesal karena anak yang sudah ia kandung, yang sudah ia rawat, yang sudah ia manjakan, bisa berbuat seperti itu. Ibunya sangat tak menyangka kepada Malin. Akhirnya pun, ibunya sangat sakit hati dengan Malin. Akhirnya ia berdoa dengan mengangkatkan tangannya ke atas langit. Jika memang itu anakku, kutuklah ia menjadi batu. Akhirnya, saat Malin sudah pergi bersama istrinya, terjadi badai yang sangat besar. Esok paginya, ketika matahari terbit di ufuk timur, terlihat serpihan-serpihan yang berbentuk seperti kapal. Mereka semua meyakini bahwa serpihan-serpihan kapal itu adalah kapal dari Malin Kundang. Dan di sela-sela itu terlihat ada batu yang menyerupai tubuh manusia dan berenang-renang ikan teri. Masyarakat semua meyakini bahwa
manusia itu adalah maling kundang, anak yang durhaka. Dan ikan-ikan yang berenang-renang adalah istrinya yang sedang mencari-cari suaminya. Dalam kisah ini, kita bisa mengambil kesimpulan yang sangat berarti untuk kita. Walaupun kita sudah di atas, kita harus tetap ingat dengan yang sudah merawat kita, memanjakan kita, mengandung kita, dan merawat kita dari kecil hingga besar. Kita tidak boleh pernah melupakan jasa dari ibu. Itu saja cerita dari saya dan terima kasih. Yeah.
Thank you.
7 merah.